Sri menyambut Presiden dan Ibu Iriana. Presiden dan rombongan kemudian menuju hotel tempatnya menginap dan akan memulai agenda kerjanya. Setibanya di hotel tempatnya menginap, Presiden dan Ibu Iriana disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang datang lebih awal. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Dan langsung kita update berita ke Amerika Serikat, sudah ada reporter tujuan Yandri Subekti yang akan menyampaikan laporan terbaru dari kegiatan Presiden Joko Widodo selama berkunjung di Amerika Serikat. Yandri, bagaimana agenda Presiden Joko Widodo hari ini? Cinta, hari ini masih hari Rabu, di mana baru tadi malam delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana beserta sejumlah menteri baru mendarat di pangkalan militer Andrews di Maryland dan langsung menuju ke hotel di mana selama acara kunjungan kerja berlangsung berada di Washington DC. Dan untuk acara utama yaitu KTT ataupun pertemuan khusus dari pemimpin negara-negara ASEAN dan dengan Amerika Serikat ini akan mulai berlangsung hari Kamis besok sekitar pukul 12:30 dan hari Jumat selama dua hari. Dan hari ini masih belum ada agenda atau kegiatan yang terkait dengan kegiatan utama besok. Tadi pagi dari informasi yang kami peroleh ada yang melihat Pak Joko Widodo melakukan aktivitas jalan kaki olahraga di sekitar hotel dan juga